Nabila Syafa anak Ucok Baba jadi YouTuber cilik. Artis Ucok Baba menikahi Rina Angelina pada 1998. Keluarga bahagia ini telah dikaruniai 5 orang anak. Selain Adam Batubara yang mencuri perhatian publik, anak Ucok Baba yang keempat Nabila Syafa juga mencuri perhatian publik. Seperti diketahui, anak keempat Ucok Baba dan Rina juga memiliki postur tubuh yang sama dengan sang ayah. Bahkan, Nabila juga memiliki kanal YouTube sendiri yaitu Nabila Official dengan subscriber 163.000. Sebagai orang tua, nampaknya Rina dan Ucok Baba selalu memberikan perhatian pada anaknya. Meski baru berusia 9 tahun, Nabila dikenal anak yang aktif dan berprestasi, bahkan Ucok Baba dan Nabila dengan kompak merintis channel YouTube-nya. Hal ini terbukti dari performa Nabila di YouTube yang terlihat cukup menjanjikan. Dengan beberapa postingan video bersama keluarga, Nabila menjadi idola baru masyarakat Indonesia. Channel YouTube Nabila berhasil mendapatkan Silver Play Button. Potret pertama terlihat Ucok Baba, Nabila dan istri tercintanya Rina yang sedang memegang Silver Play Button dari YouTube. Nabila berhasil menyabet trofi tersebut lantaran channel YouTube Nabila sudah mencapai 100.000 subscriber. YouTube sebagai suatu platform video online, berusaha memotivasi para YouTuber untuk terus berkarya dan menambah subscriber. Salah satunya dengan memberikan penghargaan Silver Play Button atau penghargaan berupa tombol play perak, bagi mereka yang berhasil meraup subscriber dalam jumlah tertentu. Nabila selalu tampak percaya diri di depan kamera. Dalam akun YouTube-nya, Nabila memang terlihat selalu percaya diri dan energik. Hal tersebut kemungkinan besar diturunkan langsung dari sikap sang papa Ucok Baba yang telah malang melintang selama puluhan tahun di dunia hiburan. Demikian pemirsa kabar terkini yang kami hadirkan. Saksikan terus BRT News Channel tentunya di YouTube channel dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen YouTube BRT News Channel.